Halo Anti Uncle, kita lagi ada di toko elektronik nih. Tadi sebenarnya tujuannya pengen jajan, pengen beli es krim Mixue. Cuman keinget tuh di rumah butuh kipas angin. Akhirnya kita melipir deh ke sini. Di sini tuh jual berbagai macam elektronik itu. Model kipasnya juga banyak. Jadi kita mutusin untuk mampir ke sini. Sebenarnya pengen nyari setup box juga. Cuman dipikir-pikir, ntar deh ya. Budgetnya over budget. Jadi akhirnya kita mutusin beli kipas aja sama tetep ya beli es krim Mixue. Ada banyak model kipas angin nih di sini. Salah satunya ini nih, bikin aku jatuh hati. Lagi di toko kipas angin, di toko elektronik, lagi mau cari kipas baru. Soalnya yang di rumah tiba-tiba nggak mau nyala, tiba-tiba mati. Terus tadi waktu disetel, waktu aku tidur siang sama si Joy, tiba-tiba dia mati, terus keluarin kayak bau gosong gitu loh. Udah di servis sih kemarin, cuman masih kayak gitu lagi. Ya udah, akhirnya kita mau beli kipas yang baru. Kita pilih yang ini. Harganya Rp255.000. Itu mereknya Cosmos. Kenapa kita nggak ngambil yang di belakang itu? Sebenarnya ada modelnya lebih gede, cuman kayaknya anginnya kekencengan kalau di kamar. Kita bungkus deh kipasnya, kita pilih yang ini, mereknya Cosmos. Sampai rumah, papa langsung ngerakit nih kipasnya, biar bisa langsung dipakai. Soalnya di rumah udah gak bisa dipakai sama sekali, jadi ini baru langsung dirakit, terus akhirnya langsung kita pakai gitu. Kalau kita ke toko elektronik itu, biasanya di displaynya tuh contoh yang udah dirakit. Nah, kalau kita beli, diambilin stok itu yang masih di dalam kotak itu. Jadi kita harus rakit-rakit sendiri di rumah. Nah, ini adalah hasil rakitan papa, sama kan kayak di toko tadi. Jadi ya udah deh, ini udah ready untuk dipakai. Kita pakai kipasnya. Ya udah deh. Segitu dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah nonton. Ciao.